أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jumpa kembali dengan kami, channel Budak Manggung. Harapan kami semoga sahabat semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, serta dikasih kesehatan. Dan jangan lupa tegakkan sholat lima waktu, karena itu adalah kewajiban kita. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa Anda tekan like, subscribe, dan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari kami. Sahabat, kali ini kami akan membahas tentang ajian Bandung Bondowoso. Seperti halnya Aji Brajamusti, Aji Bandung Bondowoso juga mempunyai khasiat yang luar biasa hebatnya. Bagi orang yang mengamalkan Aji Bandung Bondowoso akan mempunyai kekuatan badan yang menakjubkan. Barang yang mustahil bisa diangkat dengan kekuatan manusia, maka dengan Aji Bandung Bondowoso barang itu dapat diangkat dengan mudah. Bahkan lebih dari itu, dengan aji ini orang bisa menangkis tanpa cedera semua senjata tajam. Senjata tajam akan terpental dengan sendirinya bila mengenai badannya. Sahabat, Bandung Bondowoso, orang yang memiliki dan menguasai ajian ini dengan sempurna bisa memimpin bangsa jin, sehingga bisa mengerahkan bala tentara jin untuk kepentingan dari si pengguna. Dalam kisah Jawa kuno, ada cerita tentang seorang kesatria sakti bernama Bandung Bondowoso yang jatuh hati pada seorang putri. Karena putri tersebut tidak mencintai Bandung Bondowoso, sedang untuk menolak secara terang-terangan, sang putri merasa takut karena Bandung Bondowoso ini terkenal sangat sakti. Maka untuk mengelabui si Bandung Bondowoso, sang putri membuat persyaratan. Syaratnya adalah buatkan 1000 candika lengkap dengan arca dan harus selesai malam ini juga. Persyaratan tersebut adalah lamaran Bandung Bondowoso akan diterima apabila ia sanggup membuat 1000 candi dalam waktu 1 malam. Candi tersebut harus sudah selesai sebelum ada ayam jantan berkokok atau sebelum fajar menyingsing. Dengan kehebatan yang dimilikinya, Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan pekerjaannya karena ia dibantu oleh pasukan bangsa jin yang sangat patuh kepadanya. Sang putri semakin ketakutan. Ia tahu secara praktis, walau hari masih malam, Bandung Bondowoso sudah menyelesaikan 999 candi. Sang putri begitu melihat bahwa Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan pekerjaannya sangat panik, sehingga ia menyuruh pada dayangnya untuk menabuh lesung guna membangunkan ayam supaya berkokok dengan harapan si Bandung Bondowoso merasa bahwa hari sudah pagi sehingga gagal dalam membuat candi. Sahabat, mengetahui hal tersebut adalah ulah dari sang putri, Bandung Bondowoso menjadi marah. Ia merasa telah tertipu, sehingga ia mengucapkan kutukan. Sebagai imbalan atas kecuranganmu, jadilah kau cantik lengkap dan termegah di antara segalanya. Putri itu dikutuk menjadi batu candi untuk melengkapi jumlah candi yang genap 1000. Kemudian jumlah candi menjadi 1000 dan oleh orang Jawa disebut Candi Sewu. Begitulah cerita tentang kehebatan Bandung Bondowoso yang bisa mengerahkan bala tentara jin untuk membuat candi. Kisahnya terkenal sebagai legenda Nyi Roro Jonggrang.
Selain dapat menaklukkan bangsa jin, orang yang memiliki ajian ini akan mampu menangkis serangan lawan yang menggunakan senjata. Senjata tersebut akan terpental dengan sendirinya tanpa kita bergerak untuk menangkisnya. Dengan keyakinan penuh, kita akan mampu menguasai ilmu ini. Tentu saja, asalkan kita dapat melaksanakan seluruh petunjuk serta lakunya. Ajian ini bisa digunakan untuk apapun termasuk kekebalan tubuh, tergantung pengucapan pada mantra yang kita ucapkan. Sahabat, berikut mantra dari Aji Bandung Bondowoso perlu diperhatikan bila Anda ingin mendalami ajian ini. Haruslah Anda memiliki guru yang menguasai ajaran ini. Dalam ajaran Kejawen yang saya tahu, ajaran ini adalah kanuragan, dan ada juga ajaran lain yaitu ajaran kesempurnaan. Seperti untuk moksa langsung membawa badan kasar dan tanpa badan kasar. Sebenarnya hanya dengan menguasai ajian Bandung Bondowoso dengan sempurna, saya rasa Anda berani kemanapun tanpa ketakutan. Untuk memanggil jin, kekebalan, agar orang yang melihat wajah kita menjadi ketakutan. Untuk pengasih, untuk menyerang setan, jin, atau roh jahat apapun jenisnya. Jika memang menguasai ajian ini secara sempurna, 100 orang pun tak bisa mengalahkan kita. Tapi dengan catatan, kita memang dalam posisi yang benar dan bukan dalam posisi yang salah. Menurut saya, ada efek samping juga ajian ini. Kita akan selalu merasa marah. Bila orang sedikit saja menyindir kita, maka diperlukan kesabaran yang sangat besar. Hati-hati dalam menggunakan ajian ini. Jika tidak, nyawa orang lain bisa hilang. Berikut mantranya. Sun Matek Aji, Ajiku Bandung Bondowoso, Kang Mengkoni Ratuning Wesi, kulitku tembaga, dagingku wojo, ototku kawa, balungku wesi, bajuku rasa, dengkulku paron. Heh ya aku Bandung Bondowoso, Ratuning Gagaman Tan Ono, tumono ing badanku. Sahabat, sedangkan syarat-syarat untuk mendapatkan kekuatan Aji Bandung Bondowoso adalah sebagai berikut. Berpuasa selama 3 hari dengan dimulai pada Sabtu Kliwon bulan Selo. Ngebleng selama 7 hari 7 malam dengan tidak boleh makan nasi yang dipanasi. Selama berpuasa, kita harus mengamalkan dan membaca mantranya. Dan setiap hari berpuasa, kita disarankan untuk membaca mantranya sebanyak 3 kali dalam sehari semalam. Pantangan yang harus ditaati adalah menjauhi larangan yang dibenci Tuhan. Tidak menggunakan ajian ini kecuali di saat yang benar-benar penting. Sahabat, perlu diketahui dengan memiliki guru yang sudah ahli atau sudah ada di ambang ajaran kesempurnaan, maka dengan menguasai ajian Bandung Bondowoso ini, tidak perlu melakukan puasa ngebleng. Cukup dengan penurunan ajian ini, dan untuk menambah kekuatan ajian ini, diperlukan proses ngobong atau memberikan ajian atau batin makan. Jika ajian ini Anda aktifkan, maka cakra dari bawah hingga di atas ubun-ubun akan sangat cepat berputar. Jika Anda memiliki penyakit magic di dalam tubuh, maka penyakit itu akan hilang dan musnah hanya dengan mengaktifkan ajian ini. Sahabat, ajian ini bukan untuk pamer, menyakiti orang lain tanpa untuk melindungi diri sendiri, keluarga dan orang lain yang sedang mengalami masalah, dengan catatan jangan sampai membunuh. Mungkin mantra di atas berbeda sedikit dengan di daerah lain, ada yang lebih banyak dan lengkap, ada saja yang lebih sedikit.
sedikit pengalaman yang saya ketahui. Demikianlah sedikit pemaparan mengenai kegunaan Aji Bandung Bondowoso. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan sahabat yang tercinta seputar ilmu-ilmu kesaktian peninggalan leluhur di masa lampau yang kehebatannya bisa mengalahkan senjata super canggih sekalipun tentunya dengan berkat dari Tuhan dan keyakinan teguh kita terhadap ajian ini. Sahabat, mantra-mantra di atas mungkin akan berbeda di berbagai daerah, tapi di buku Primbon dikatakan juga ada. Tetapi mantra yang di atas belumlah lengkap dan lumayan berbeda dari mantra Aji Bandung Bondowoso yang lainnya. Jika ingin mempelajari ajian ini, haruslah ada memiliki guru. Memang Anda bisa mempelajari ilmu, kadigdayaan, dan kesempurnaan hanya dengan melihat video dan niat yang kuat. Hanya saja mantranya memang harus benar dan juga cara penggunaannya. Tetapi akan lebih baik lagi kalau ada guru yang menuntun Anda, dan gunanya ada guru adalah Anda tidak perlu melakukan puasa untuk mendapatkan ajian ini, cukup dengan menurunkan ajian ini saja. Yakin bahwa ajian ini bisa hidup dan selalu menggemukkan batin, maka Anda akan merasakan bahwa ajian ini sangat-sangat berguna dan kuat. Anda juga bisa melakukan puasa jika ingin ajian ini tambah kuat. Satu hal yang saya tahu bahwa mempelajari ilmu kesempurnaan dan kanuragan membutuhkan waktu dan proses tak ada yang instan. Kecuali jika Anda pernah membawa berbagai ajian atau ilmu di kehidupan Anda dulu, maka akan lebih mudah untuk menguasainya. Tetapi tetap butuh proses. Sahabat, demikian saja video dari kami dari Budak Manggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.